Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi, apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Ada satu kalimat, Bu, ya, yang ingin saya sampaikan ke Bu untuk dijelaskan. Sesuatu yang berlebihan akan mendapatkan sesuatu yang akan menyakitkan berikutnya, begitu. Bagaimana, Bu, ya? Ya, apa saja kan ya. Kalau sifatnya berlebihan itu ada konsekuensinya, ya. Makanya dalam peribahasa Arab atau biasa di pelajaran mahfuzat gitu, di madrasah-madrasah, ahbib habibaka hawanamma, cintalah kekasihmu sekedarnya saja. Asa ayyakuna baghibaka yawmamma, kapan-kapan bisa saja dia menjadi musuhmu. Wa abghid baghidaka hawanamma, bencilah musuhmu sekedarnya saja. Asa ayyakuna habibaka yawmamma, karena musuhmu juga kapan-kapan bisa saja menjadi kekasihmu. Jadi apa? Yang sedang-sedang aja, nggak usah berlebihan gitu. Ya, sebab bagaimanapun juga yang namanya berlebihan itu, ketika hilang juga sakitnya berlebih-lebihan juga. Ya. Sesuatu yang sangat engkau cintai hilang, waduh, kayak apa rasanya? Ya, jadi selama kita di dunia, ya yang sedang-sedang sajalah. Istilahnya khairul umuri awsatuha, yang sedang-sedang saja. Kita cinta ya sedang-sedang saja. Benci ya sedang-sedang saja. Rindu ya sedang-sedang saja. Karena dibalik apa saja yang berlebihan, itu ada tamparan yang keras. Ya, artinya kekecewaannya menjadi luar biasa. Saya kira mungkin seperti itu. Kemudian tentang cerita ini, dia terkejut, ya, ternyata dia belum bercerai. Nah, kalau belum bercerai, maka namanya perselingkuhan dong. Betul. Perselingkuhan. Ya sudah, nih duitnya, lo sana urus cerai dulu. Nanti, jangan, mulai hari ini jangan menemui aku dulu. Nanti, ya, jadinya perselingkuhan dong. Sekalipun dia sudah ditinggal oleh suaminya selama 2 tahun tanpa nafkah lahir, tanpa nafkah batin, tapi kan statusnya masih punya suami. Maka kita ketika pacaran dengan perempuan yang punya suami, namanya kan perselingkuhan. Dosanya kan besar. Iya, jadi ini duitnya gitu, buat ongkos lawyernya berapa, untuk pengadilannya berapa. Ya, termasuk juga jangan menghubungi aku dengan HP lagi. Kan bisa terjebak. Betul. Bisa terjebak. Ya. Nah, itulah kira-kira semacam itu. Dan akhirnya ya memang selama ini dari awal sudah ada dugaan ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak pernah kau nyatakan. Ternyata akhirnya betul juga. Terima kasih. Baik.